sebelum nonton video ini jangan lupa ya di subscribe dulu, nanti kalau selesai video lo bisa komen. Nih yang harus dibikin adalah sok tuh, besi sok sambungan, bisa dibikin di tukang bubut atau di tukang khusus knalpot ya bisa. Untuk bracket atasnya atau gantungan sama ya, PNP ya, pas banget untuk posisinya, pas banget di K45. Kalau di K45G gue kurang tahu ya, nih gue kasih lihat ya, nih gue buka dulu pakai kunci L nomor 6 dan kunci ring atau kunci sok nomor 12 ya. Ini tiap motor beda-beda ya, karena udah gue ganti kunci L. Nanti gue kasih lihat bentuk soknya. Nih sementara gue buka dulu. Pada dasarnya ini bautnya standarnya nomor 12 ya, sama murai juga, cuman udah gue ganti ini gara-gara pakai pelindung knalpot, jadi gue ganti baut L. Sebenarnya masang knalpot 250 RR ini di K45 gak banyak perubahan ya. Nih, jadi lu tinggal bikin aja nih soknya atau converter ibaratnya. Nih, ini kelihatan gak tuh? Tuh, itu ada sok sambungan. Kalau yang ini bawaan dari knalpot 250 RR. Nah, ini yang gue bilang tadi yang gue bikin tuh sok. Lu bisa bikin di tukang bubut atau di tukang knalpot. Nih, agak karatan sih, udah lama nih. Nah, kalau yang ini yang masih bening ini, ini bawaan dari 250 RR-nya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, and comment.